Jumpa lagi di channel saya, Ya Thomasan. Kali ini saya akan menjelaskan cara memindahkan objek dengan perintah move. Jadi, pilih dulu objeknya dengan select tool. Lalu, bisa saya blok begini kalau semua. Kalau cuma garisnya, permukaan ini misal, saya klik semua, lalu saya ke sini, saya klik di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan sumbu Y. Ini bisa diketik, misal 100. Jadi bentuknya seperti ini. Contoh kedua. Kita juga bisa memanfaatkan perintah move untuk mengcopy. Jadi, aktifkan dulu. Karena belum ada yang kepilih, berarti tidak bisa. Kalau seperti ini, berarti hanya garisnya. Ini. Saya kepingin semua. Jadi, di select pakai. Ini saya blok, lalu tekan move. Jadi sambil dipindah, sambil di copy, tekan control sekali saja. Saya klik lagi, klik, tekan control sekali aja. Seandainya saya kepingin yang kepilih ini ya, diinginkan lagi. Move. Control. Kira-kira penjelasan saya tentang move seperti itu. Semoga Anda bisa menerima dengan baik. Untuk mengcopy ada cara lain. Jadi setelah dipilih objeknya, tekan Ctrl dan huruf C. Dia akan copy, lalu paste-nya, paste-nya Ctrl V. Oke, demikian penjelasan tentang move. Semoga bermanfaat. Terima kasih.